Halo guys, welcome to channel Aitense. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama updatean Mimin. Iklan aja di skip aja Mimin, oke? Okay? Ini Mimin doubling aja ya guys. Komiknya I Become This Girl Capture 107 ya guys. Hidup terasa jauh lebih baik dibandingkan di Daze sebelumnya, katanya gitu guys. Tapi dia di sini, ayo pergi, abaikan dia. Aku merasa semua orang waspada terhadap orang asing. Bagaimana dengan masyarakat Oz primitif yang hangat dan sederhana yang kita janjikan waktu di suku Daze gitu guys? Atau mungkin karena konflik antar suku di sini sengit sehingga pertahanan ekstra ketat. Jika ini masalahnya, Izu katanya gitu guys. Xiangxing. Kamu belum makan, aku membawakan ini untukmu, katanya. Terima kasih, tapi sebenarnya aku masih punya makanan sendiri, katanya si Izu gitu guys. Kamu tak perlu membawakanku makanan mulai sekarang. Kami tinggal di sini dan kamu telah membantuku merawat Tengshio. Kamu telah banyak membantu kami, katanya gitu guys. Meskipun kamu meninggalkan makanan sebelumnya, aku khawatir kamu tidak bisa memakannya dalam waktu lama. Daging akan cepat busuk dalam cuaca seperti ini, katanya gitu guys. Kecuali jika dia memiliki metode penyimpanan makanan jangka panjang atau sumber makanan lainnya. Kalau begitu, sepertinya bukan orang-orang dari sana, katanya gitu guys. Oke, jangan tolak aku. Membantu seorang wanita adalah hal yang harus dilakukan setiap pria, katanya gitu guys. Jika kamu benar-benar mengasihi hanya diri sendiri, mengapa tidak menunggu pasanganmu untuk bangun dan memintanya berburu mangsa kita, katanya, mangsa untuk kita, katanya gitu guys. Gak masalah, serahkan padaku, katanya gitu. Ayo pergi. Aku akan pergi melihat kondisi Tengshio dan melihatnya segera sembuh dan melunasi hutangku, katanya gitu guys. Ninja, mengapa kamu seorang wanita yang lembut berkeliaran di luar bersama Tengshio? Ceritanya panjang. Aku punya satu partner lagi sebelumnya, kata si Izu gitu guys. Setiap saat kita hanya dapat menemukan jejak yang dia tinggalkan sejak lama. Tapi dia tak pernah bisa mengejar dan Tengshio bahkan bertemu dengannya, katanya gitu guys. Tapi kita tidak.
Tiga minggu enggak datang kali ya tadi ya. Siang-siang, tak apa-apa, aku hanya menuna. Pernahkah aku melihat Jono yang kamu sebutkan? Maksudnya lagi ingat-ingat apa dia pernah ketemu Jono apa enggak sebelumnya gitu loh guys. Apakah kamu pernah melihatnya? Kecuali aku kekurangan ramuan, aku jarang keluar dan aku belum pernah bertemu orang yang kamu sebutkan, katanya gitu guys. Oke. Namun aku yakin kamu bisa menemukan Jono. Iya. Jadi dia ngingat kenangan buruk nih guys. Bagaimana kondisi Tengsio? Keadaannya baik-baik saja, racunnya belum menyebar, dan dia akan baik-baik saja jika minum obat, kayak gitu guys. Namun aku khawatir ramuan penyembuhannya ku tidak cukup, katanya gitu guys. Aku akan pergi memetik beberapa ini dan akan membawanya untukmu nanti, katanya gitu guys. Tunggu. Aku akan pergi bersamamu, kayak itu, guys. Okay guys, thanks for watching. Jangan lupa di subscribe, like, and comment.